kita lagi ada di Omah Kodal, salah satu perumahan terbaru di area Jatiwarna dengan luas sebesar 1,3 hektar. Keseluruhan unitnya 83 unit. Ini harganya mulai dari 1,4 miliaran aja loh guys, dan ini di Jalan Raya Kodau, Jati Makmur, Jatiwarna. Dengan arsitek by Aya Arsitek, Ferdi Apriyadi. Ini desainnya oke banget. Jadi ini pintu gerbang utamanya ya. One way system, ini ada jalan dua arah untuk keluar masuk. Nah, ini ada batu alamnya. Tuh. Ini area satpamnya. Sekarang kita lihat yuk unit-unit rumah yang akan dipasarkan dan dijual oleh Omah Kodal. Ini area marketing galerinya. Nah, rumah ini ada 83 unit, sudah terbangun 10 unit pertama. Nah, sekarang kita akan lihat rumah contoh, yaitu tipe B. Di Omah Kodal ini ada 3 tipe. Tipe A, tipe B, tipe C. Sekarang kita lihat unit tipe B di luas tanah sebesar 130-an. Harganya sekitar 2,5 M-an. Gitu. Ini full bata merah ya. Nah, desainnya kalau kalian bisa lihat desainnya tuh kayak gini. Nih, ini untuk depannya. Tuh. Nah, semua tipe itu desainnya defaultnya itu hanya satu carport. Ini taman. Satu carport itu bisa langsung di request untuk dua carport jika kalian sudah bilang dari awal. Jadi ini tamannya tuh landai, kayak model tamannya kayak gini, landai miring ke bawah. Ini untuk tipe baru, jadi carportnya di antara dua taman gitu. Nih carportnya kayak gini miring, terus nanti di bawah tuh ini jadi ada kayak sisa ruang, bukan sisa, jadi ini kan tembok tangga. Nah, jadi masih ada ruangan di depan. Jadi kalian bisa custom nanti nih kayak gini. Setelah serah terima. Sekarang kita masuk. Nah, di belakang baru pintu masuknya. Ini pintu. Nah, nanti ini kaca mati. Ini kaca mati. Ya, jadi nanti bisa kaca mati, sudah ada jendela di dalamnya. Ini ruang tidur. Ini pintu utama ya. Masuk. Nah, ini living room sama instalasi kitchen di situ. Nah, ini taman, sisa backyardnya bisa kalian jadikan ruangan apapun yang kalian inginkan. Nanti setelah terima bisa kalian renovasi sendiri. Dan nanti ini dikasih sliding door kaca gitu. Ceilingnya 2,8 meter. Nah, masuk ke sini, nanti ini instalasi kitchen set, jadi cuma dapat instalasinya doang ya. Lagi promo sampai 23 September itu ada dapat 2 AC langsung dipasang. Ini nanti jadi powder roomnya, hanya toilet dan wastafel aja ya. Nah, ini kamar, bisa kalian fungsikan sebagai kamar tamu, kamar orang tua, atau ruang kantor. Nah, itu kaca mati, jadi tetap dapat cahaya gitu. Nah, kita ke atas ya tangga. Ini tangganya sekitar lebarnya sekitar 1 meter. Pencahayaannya bagus banget. Jadi ini nanti kaca juga. Khasnya Ferdi Apriyadi, kalau kacanya tuh harus banyak. Biar pencahayaan dan kita bisa hemat listrik. Nih. Ini nanti juga kaca. Tuh. Ini ada railing nanti. Ini juga kaca. Ini kamar utamanya.
Ini kamar utamanya. Nanti kamar mandinya. Ini powder roomnya. Ini powder roomnya. Kita keluar. Ini ada kamar mandinya lagi itu. Ini kamar satunya. Ini ada tiga kamar. Nah, di atasnya itu baja ringan ya, terus dilapisi oleh kayak untuk jadi nggak terlalu panas, terus kalau hujan juga nggak terlalu berisik, kayak anti tampias, anti berisik gitu. Tuh. Jadi overall sih desainnya hampir sama untuk tipe A, tipe B, tipe C, cuma beda luas tanahnya dan luas bangunan. Jadi ada yang kamarnya nanti mungkin pasti lebih kecil kalau luas tanahnya kecil, sesuai anggaran yang kalian punya dan sesuai rumah yang kalian beli gitu. Itu aja sih. Jadi kalau kalian berminat, kalian bisa booking 10 juta. Gitu. Booking itu mengurangi harga. Cara bayarnya semuanya bisa KPR, hard cash, installment juga bisa. Ada kolam berenang, ada playground, ada ruang serbaguna, bisa jadiin prayer room, bisa jadi ruang meeting gitu. Menarik bukan? Harganya mulai dari 1,4 miliaran. Nanti ada video lagi untuk tipe lainnya gitu. Buruan ya kalau mau beli sebelum kehabisan. Jika ingin survei, hubungi Febri di 0818-0783-2653. Terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, komen, dan bunyikan lonceng serta follow IG Hey Mindson. Karena bakalan banyak update untuk rumah-rumah yang ada di daerah Jabodetabek. Terima kasih.